Saya Frater Ian MSF. Setiap pagi dibangunkan oleh bunyi alarm. Meski masih terbelenggu dalam kantuk, tetapi menjadi syukur yang luar biasa. Saya boleh beristirahat dengan aman, tentram, dan bangun dengan semangat segar menyambut hari baru. Benar apa kata orang, bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Selain tubuh yang sehat, kebersamaan juga menjadi salah satu kekuatan dalam hidup panggilan sebagai seorang religius. Dan hari ini adalah momen kebersamaan itu. Pada Natal tahun 2022 ini, saya menggambarkan suasana hati saya yakni dengan dua ungkapan kata, yakni pertama itu terima kasih, dan yang kedua, yakni syukur. Terima kasih karena saya telah melalui, khususnya melalui masa pandemi, hingga masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Yang kedua, syukur karena saya bisa merayakan Natal bersama keluarga baru saya. Tidak hanya keluarga dalam artian dengan orang tua, tetapi keluarga sebagai satu komunitas, komunitas umat beriman, dan terlebih khusus yakni komunitas dalam kongregasi misionaris keluarga kudus. Natal tahun ini itu menarik karena dalam jangka waktu yang singkat sekitar tanggal 22 sampai 23 kami itu bisa mempersiapkan diri secara utuh, baik secara rohani melalui rekoleksi maupun jasmani, persiapan-persiapan seperti membuat kandang Natal dan sebagainya. Natal tahun ini sangat indah karena Natal bagi saya merupakan sumber persatuan dalam kebersamaan untuk menyiapkan seluruh kegiatan dalam menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Frater Ian, Frater Chandra, Frater Andri, dan Frater Melki. Oke, bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Ian, bagaimana pengalamanmu Natal tahun ini? Ya, Natal tahun ini kebersamaan kita saat ini, saat kita bisa kumpul, menurut saya itu hadiah Natal terbesar dari Tuhan untuk kita. Natal itu unik dan indah. Karena di sana ada kebersamaan, ada sukacita, dan ada kegembiraan. Natal itu tentang berbagi.